lagi dengan saya di Rikata Kitchen. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi resep bagaimana membuat ikan salsa Bali. Jadi ikan salsa Bali ini adalah ikan yang dipepes dengan sambal salsanya Bali. Nah, sambal salsa Bali ini adalah sambal yang pada dasarnya merupakan sambal matahnya Bali. Nah, bedanya adalah kalau sambal matah Bali itu dimakan terpisah dengan ikan bakar atau dengan ayam goreng atau dengan ayam bakar, jadi dimakan terpisah dengan bahan utamanya. Nah, kali ini sambal salsa ini akan dipepes dengan ikannya. Nah, karena dia dipepes dan pada saat dia dipepes atau dikukus, itu ikannya akan mengeluarkan air. Jadi bumbunya ini, bahan rempah-rempahnya, rasa asamnya, rasa pedasnya, dan rasa gurihnya bahan-bahan yang lain itu akan meresap sekali di ikannya. Dan saya jamin akan enak sekali dimakan dengan nasi putih. Teman-teman mau mencoba? Yuk kita segera mulai. Nah, teman-teman, bahan-bahannya seperti yang tertulis di deskripsi bawah ini. Nah, bahan utamanya adalah ikan. Ini saya menggunakan ikan gindara, ya. Nah, ikannya sudah ikan file, artinya sudah tidak ada durinya, hanya dagingnya saja. Teman-teman bisa menggunakan ikan yang lain, misalnya ikan tongkol atau ikan kakap. Kalau mau pakai ikan utuh juga boleh, ya. Nah, kemudian bahan yang lain itu adalah cabai. Nah, cabai ini saya menggunakan dua macam cabai, cabai besar dan cabai kecil. Ya, cabai kecil ini cabai rawit. Kalau teman-teman suka pedas, bisa rawit semuanya. Kalau tidak suka pedas, bisa cabai besar semuanya dan dibuang bijinya. Jadi ukuran cabainya dan pilihan jenis cabenya bisa ditentukan sesuai dengan selera masing-masing atau toleransi terhadap cabai masing-masing. Kemudian ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, kemudian ini ada serai, daun jeruk, dan ini ada jeruk. Saya pakai jeruk kalamondin atau yang biasa disebut dengan jeruk ikan atau jeruk Singapura. Nah, jeruk ini fungsinya adalah untuk mengasamkan sambalnya dan juga untuk mencuci ikannya supaya tidak berbau amis. Nah, teman-teman kalau tidak ada jeruk kalamondin ini bisa menggunakan jeruk nipis seperti biasa yang di Indonesia banyak, ya. Nah, kemudian ada terasi, bubuk terasi, dan ini minyak. Nah, minyak ini adalah minyak kelapa, ya. Nah, teman-teman kalau tidak ada minyak kelapa, pakai minyak goreng biasa boleh-boleh saja, ya, tidak masalah. Cuman minyak kelapa itu memberikan bau yang khas gitu, ya, untuk sambalnya ini. Dan karena ini dipepes, saya ada daun di sini untuk membungkus ikannya. Nah, teman-teman kalau nggak ada daun, mau pakai aluminium foil atau sekedar menggunakan mangkok atau piring saja, boleh-boleh saja. Nah, bahan-bahannya hanya ini saja, sangat sederhana. Nah, ini pertama-tama ikannya. Ikannya saya beri jeruk dulu, ya, supaya nggak amis, ya. Ini kita diamkan dulu ikannya, ya, sambil kita potong-potong bumbu-bumbunya. Nah, ini kan semua yang sudah dipotong-potong kita campur semua gini, ya. Tuh, ya, bawang merah, bawang putih. Karena ini dipepes tidak perlu terlalu halus-halus sekali motongnya, ya. Nah, kemudian kita masukkan terasinya. Ini kita kasih garam, ya. Nah, ini minyaknya udah dipanaskan, ya. Minyak kelapanya udah dipanaskan, kita siramkan. Terakhir kita kasih jeruk, air jeruk. Kita aduk. Nah, kalau yang mau enak, ini kita hancurkan sedikit, ya. Saya pakai ini, ya, pakai
Oh, karena ini enggak cuman panas tapi pedas. Nah, itu kita remat-remat sedikit. Supaya bumbunya ini meresap. Nah, pada saat ini boleh dicicipin ya, kurang asin atau tidak. Kalau kurang asam bisa ditambah air jeruk, kalau kurang asin bisa ditambahkan garam. Kalau kurang pedas boleh ditambah cabai. Nah, ini kalau sudah enak, ikannya tadi dimasukkan ya. Nah, ini sudah enak ya, ikannya dimasukkan. Sementara kita merebus air untuk mengukus ya. Nah, sembari kita merebus air, kita bungkusin ikannya dengan daun. Nah, ini kebetulan kemarin tuh badai di sini, jadi daunnya itu di kebun kecil-kecil ya. Sedikit saya tumpuk-tumpuk aja gini ya. Kalau di Indonesia kan daun itu banyak ya, gampang. Nah, teman-teman mau bungkusnya seperti apa? Mau seperti lontong juga boleh, mau dibotok seperti ini juga enggak masalah ya. Nah, ini daunnya tuh, maaf ya, ini kecil-kecil sekali. Tuh. Nah, ini sudah kita bungkusin seperti ini, nanti kita akan kukus. Ya teman-teman, sekali lagi waktu membungkusnya mau digulung seperti lontong boleh, tapi mau dibotok seperti ini juga boleh. Buat saya lebih enak begini karena nanti itu agak berair, jadi airnya nggak akan keluar-keluar ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya daun pisang, bisa sekali lagi pakai aluminium foil, atau ya ditaruh aja di mangkok kalau nggak mau pakai aluminium foil. Kemudian nanti ini kita kukus ya. Nah, ini airnya udah mendidih yang buat ngukus, kita masukkan aja. Sampai 15 menit sudah pasti matang karena ikannya tanpa tulang ya. Kalau ikannya ada tulangnya akan lebih lama kukusnya. Nah, teman-teman, ini pepes ikan salsa balinya sudah siap. Kita buka yuk ya, kita buka, kita lihat. Nah, nih, tuh lihat nih, tuh kan cantik sekali ya. Nah, ya kan ini ikannya itu mengeluarkan air. Nah, airnya itu yang enak sekali ya. Nah, ini bisa dimakan dengan nasi. Nah, ini kalau makan dengan nasi, kita taruh di sini ya, bentar. Nah, ini kuahnya ini yang enak sekali, kita tuangkan di atas nasinya. Nah, teman-teman, ini juga bisa dimakan dengan telur ya. Ini dengan telur nih, tadi ini saya kasih merica sedikit sama garam telurnya cuman. Nah, kemudian ada kemangi dengan jeruk limau. Nah, teman-teman, ini salsa balinya sudah siap, enak sekali, pedas, asam, dan gurih begitu ya. Nah, sangat lain daripada yang lain. Nah, teman-teman, silahkan dicoba. Kalau suka boleh like dan share resepnya, boleh juga komen dong ya teman-teman ya. Dan kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat video-video baru setiap minggunya. Dan jangan lupa tekan loncengnya.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.